itu pihak polis dan pihak intelijen kita sedang mengkaji dan meneliti secara mendalam. Akan nanti dilaporkan kepada khalayak umum apa hasil kajian, dan kalau terbukti dia ada kaitan dengan usaha untuk menghidupkan semula, itu andaian sajalah. Maka kita perlu ambil tindakan tegas. Dan bagi saya, Parti Komunis Malaysia sudah diharapkan. Ideologi komunis harus di